teman-teman. Jumpa lagi dengan kakak. Wow, teman-teman. Lihat di depan kakak. Sudah ada kereta Thomas yang sedang naik mobil balap. Wih, keren sekali bosku. Mantul. Nah, gimana kalau kalian sudah siap belum untuk bermain bersama kereta Thomas and Friends? Wah, coba geser ke kanan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada T-Rex, matanya merah teman-teman. Hati-hati ya, kalau nanti tiba-tiba kalian diterkam sama T-Rex ini. Wah, kakak tahu gimana caranya tidak diterkam teman-teman. Caranya cukup dengan makan 3 kali sehari. Wah, dan juga rajin mandi. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak akan memasang kereta Thomas di sini. Oke, mantap. Wah, lihat kereta Thomas sudah berjalan. Wow, tapi coba lihat di sana. Wadidaw, di sini ada kereta Edward. Tapi dia berjalan mundur, teman-teman. Waduh, waduh. Sepertinya dia salah mengambil posisi. Baiklah, teman-teman, kita betulkan ya. Oke, lihat kereta Edward juga sudah melaju, teman-teman. Wow, mantap sekali. Nanti kalau kita menemukan gerbong, langsung saja ya teman-teman, kita pasangkan ke kereta Edward. Wah, dan sekarang coba lihat. Wadidaw, ternyata ada kereta James juga loh. Wih, kereta Jamesnya membawa gerbong batu bara teman-teman. Katanya mau diantarkan ke Kalimantan. Wah, emang bisa ya. Wih, oke deh teman-teman. Kita ikuti dulu saja kereta Jamesnya. Tutut. Lihat teman-teman. Kedua kereta ini berjalan dengan sangat lancar. Oh, lihat teman-teman. Di sini ada kereta Edward. Wah, kereta Edward ternyata turun dari lintasan rel. Wadidaw, baiklah teman-teman. Sepertinya dia ingin beristirahat. Oke, kita biarkan kereta Edward istirahat ya teman-teman. Sekarang kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih. Karena lihat, teng-teng-teng-teng. Kakak masih punya kereta B-James teman-teman. Lihat nih, kereta B-James membawa gerbong yang berisi madu. Iha, lihat teman-teman, kereta B-James-nya terus berjalan melaju. Wow, mantul. Keren banget teman-teman. Kereta B-James melewati lembah ini. Wah, ini para dinosaurus sangat terpukau semua dengan kereta yang melintas di sini. Wih, kalau kalian terpukau tidak teman-teman? Nah teman-teman, besok kakak akan menjalankan mobil balap ini nih. Lihat nih, wadidaw, ini baterainya masih kosong teman-teman. Besok kakak isi lagi dan kita mainkan. Pasti dia bisa berjoget-joget nanti teman-teman. Oke, lanjut lagi ke kereta. Lihat kereta B-James akan mengantarkan gerbong yang berisi lebah ini ke Pekalongan. Waduh, hayo teman-teman, coba tebak. Pekalongan sering dikenal dengan kota apa, hayo? Wah, pasti ada yang tidak tahu kan? Jadi, kota Pekalongan biasa dikenal dengan kota batik. Wadidaw, mantul. Cakep banget, bosku. Mantul
sekali teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.